Jadi Jabir bin Abdillah Nabi sa'alahu, dia meminta kepada keluarganya, istri-istrinya al-udma, ya, lauk. Ya. Ada mungkin dulu enggak nasi, ya, roti kali ya. Karena ada adanya, ada makanan pokoknya tapi enggak ada lauknya. Ini lauknya apa nih? Bule, ya, apa ini bule? Ma intana illa qol, lalu para istrinya yang ditanya semuanya sama ya. Kami tidak punya lauk kecuali hanya qol. Qol itu cuka. Cuka ya. Pernah makan pakai cuka? Kalau nasi enggak cocok, tapi kalau roti cocok. Cuka yang bagus dari buah-buahan. Fadabi, maka Nabi meminta dibawakan apa-apa, cuka-cuka juga enggak apa-apa gitu ya. Waja'ala yaqul, maka boleh mulai makan dengan menggunakan ya roti sama cuka. Wa yaqul, lalu berkata sudah makan nyam-nyam nikmal utmul qallu. Luar biasa ya. Mestinya apapun yang kita makan itu begitu tuh, mantap, tempe mantap ya. Jangan makan tempe tapi sampai sedih ya, sambil nenes gitu ya. Ya Allah, tiap hari tempe ini yang bikin stres, bikin sebuter ya ini ya. Ternyata yang bikin darah tinggi itu bukan kambing. Darah tinggi itu tempe. Ya, kalau tiap hari dimakan tempe maka menyebabkan darah tinggi. Tempe lagi, tempe lagi, akhirnya parah. Nah, janganlah ya. Jadi apapun yang kita makan mari kita syukuri dan nikmat. Karena nikmatnya makan juga tergantung ya kita membawakan diri. Kalau kita bawa nikmat, ya. Kalau dibawa menes-menes, ya, dibawa sedih, kemudian kecewa, ya, bawa jadi kita repot sendiri, kita susah sendiri. Ya. Oke, ya. Jadi walaupun makan pakai cuka, tapi nikmal utmu. Al-Qawlu ya. Lauk yang paling nikmat memang cuka ya. Memang waktu itu adanya cuka ya. Kita pakai kecap ya. Ya. Kalau saya 6 tahun di pesantren, lauk yang harinya bukan cuka tapi sambal ya. Ada sambal terong, ada sambal tomat, ada sambal puasa sahur itu juga dingin-dingin minumnya air
saya baru ya. Masya Allah ya. Ya. Nah, jadi intinya Nabi melarang kita mencela makanan. Apakah makanan kita sendiri, apalagi makanan orang lain? Ya, nggak boleh makanan siapapun, ya, atau dimanapun makanan tidak boleh dicela. Kalau memang nggak suka, diam dan udah nggak usah makan, ya. Oke, nanti kita jawab diskusi. Kenapa tidak boleh mencela makanan? Nah, ini hikmahnya kita coba. Ya. Pertama, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Alasannya, alasannya Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekalipun. Qad la ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, tidak pernah mencela makanan qad babar pisang blas, tidak pernah ya. Kalau Nabi tidak pernah, maka kita yang mengikuti jangan mencela makanan. Yang kedua, Rasulullah mencontohkan adab mengomentari makanan dengan memujinya. Nah, ini yang dicontohkan, yang dianjurkan, yang diajarkan memuji. Walaupun basa-basi enggak apa-apa ya. Memang enggak enak tapi kita katakan enak, enggak apa-apa ya. Ini biar pertama yang masak senang ya. Makanannya juga mungkin senang ya, ya, ya. Makannya dipuji kan senang. Jadi boleh diteliti ya, bagaimana reaksi makanan kalau dipuji oleh kita. Ya, coba lihat nasinya, dipuji apa ada reaksi nggak? Ya, tahu-tahu bangun gitu. Makanan adalah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan untuk kita. Ya, apapun itu adalah rezeki dari Allah. Dan mengejek makanan berarti merendahkan kenikmatan, menyepelekan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi ngejek-ngejek itu berarti ngejek kepada Allah gitu ya. Ngejek pada makanan sama saja ngejek pada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung. Ya, maka nanti ada yang tersinggung, Allah tersinggung ya. Nah, yang keempat, memuji makanan menyiratkan sikap senang, ya, ridho dan syukur terhadap sang pemberi. Alhamdulillah, tempe, ya, memang, ya. Besok lagi tempe lagi, alhamdulillah, ya, dibawa senang aja, ya. Jangan tempe lagi. Beda ya. Ya. Jadi kalau udah kita bawanya banyak tempe itu makannya pasti enggak nyaman. Ya, enggak lezat lagi, enggak nikmat lagi karena kita sudah mulai mencibir ya, menyindir. Sedangkan mencela makanan menyiratkan sikap angkuh. Ya, sombong dan kufur terhadap sang pemberi, ya. Walaupun pemberiannya Allah lewat siapapun, ya. Maka sampainya makanan kepada kita dan siap dimakan oleh kita berarti itu menjadi rezeki kita dari Allah melalui kita, ya. Melalui ya istri kita, melalui tetangga yang akrab. Ini dia atur bentuknya udah sebelumnya kan pakai ngomel-ngomel aja makan-makan kalau gak tuh ya udah kita aja ya pakai tidak atur disitu ya. Nah ya, jadi jangan terlalu lebih lah ya, makanin ya omelin itu kalau macam ya. Jadi ini adab ya, di mana agama kita mengajarkan adab ya, terhadap siapapun dan terhadap apapun ya, terhadap makanan bahkan terhadap apapun ya, terhadap makhluk-makhluk yang tidak berakal pada binatang ya, walaupun kucing ya.
bisa balas, ya jangan diperlakukan semena-mena dengan zolim, tiket bentuknya sampai mundur begini, ya, atau di apa pukul sampai pincang dan sebagainya, ya. Atau kemudian sikap kita pada tumbuhan, ya, kemudian juga kepada makanan dan minuman, ya. Baik. Mencela makanan menyebabkan orang yang membuat dan menyajikannya menjadi tersinggung atau sakit hati. Udah siap mi makanannya, udah silakan. Kantel. Makan mi nggak kurang asin ini. Udah asin banget ada ya. Kira-kira ada mas karena ini. Tersinggung atau memakan udah bunyi makan udah makanannya asin gitu ya, marah-marah ya. Jadi ya, sikap kita itu pertama membuat hati kita panas dan makannya jadi gak enak. Yang kedua ada yang tersakiti hatinya, ya masak, ya menyajikan, ya nemenin juga gak enak, ya nemenin orang makan sambil marah-marah. Yang keenam, hikmah memuji makanan atau minuman bisa menyalurkan energi positif, ya, kepada makanan atau minuman tersebut. Sedangkan mencela makanan atau minum bisa menyalurkan energi negatif terhadap makanan atau minuman. Artinya, ucapan kita itu berpengaruh pada makanan atau minuman. Ya peneliti aja ya, ternyata air itu ya air itu yang sudah diteliti ya, nasi belum sudah diteliti nasi ya. Terus yang lain-lain makanan ya. Nah ini adalah penelitian Profesor Masaru Emoto ya, Masaru Emoto ya. Muslim Cito Cito yang jelas orang Jepang. Tapi akhirnya gara-gara meneliti hadisnya menjadi muslim, ya. Jadi masuk Islam gara-gara penelitiannya terhadap air. Ternyata air itu merespon kata-kata manusia, ya. Jadi kalau kata-kata yang jelek, ya, maka dia tersinggung jadi jelek nantinya, ya. Apanya kristal apanya? Lihat ini, molekul air yang mendapat pesan-pesan positif, air bagus, manfaatnya seger, ya, akan membentuk kristal yang seperti ini. Ya. Dan molekul air yang mendapat pesan-pesan negatif, kacau, ya, tidak beraturan. Ya. Ya. Betul ya, ini dibandingkan dengan kata-kata yang bagus seperti ini, kata yang jelek, air jelek. Molekul air yang mendapat bacaan ayat Al-Quran, keren ya, dibacakan Al-Quran, ya, baca surah Al-Fatihah, ya, untuk jadi obat, dibacakan basmalah. Ketika dicoba dibacakan doa, kristal bersenjata dengan lima cabang daun muncul berkilauan. Kristal air terindah menurut Dr. Emoto adalah bentuk kristal air zam-zam. Ya, kalau hanya air zam-zam itu tadi apa-apain sudah begini. Ya. Makanya enggak ada yang menandingi air zam-zam. Ya. Kalau air kita ini kalau mau minum harus direbus, harus disterilisasi air zam-zam minum. Ya. Itu kelebihan air zam-zam. Kemudian yang dipakai apa di ukuran apa namanya itu pasca-pasca itu ya enak.
PA ya. Itu paling bagus kerjanya ternyata ya. PA-nya tinggi ya. Nah ini orangnya ya. Nah, Dokter Mas Arwi Foto masuk Islam karena air ya. Mas Arwi Foto adalah seorang peneliti dari Haku Institute di Tokyo. Jepang pada tahun 2003 peneliti Mas Arwi Foto melakukan penelitian dan mengungkapkan adanya suatu keanehan terhadap suatu sepat air. Melalui pengamatannya terhadap lebih dari 2000 sampel air yang berhasil dia kumpulkan di berbagai negara di dunia termasuk dari Arab Saudi. Itu air Nah, ada lagi seorang dosen dari peneliti dan peneliti virus fisiologi tumbuhan dari Timur Tengah, namanya Nadia Payal. Dalam bukunya berjudul Sains dalam Al-Quran secara gamblang menjabarkan khasiat bacaan Al-Quran dalam pertumbuhan tanaman. Ini tanaman. Dalam sebuah seminar ini ada hasil penelitian itu pun disampaikan bahwa bibit tanaman di kotak pertama dia meliti yang secara rutin dibacakan surat Al-Quran tiap hari dibaca ya, mungkin bacaan langsung mungkin ya bisa juga kaset ya. Dia tumbuh dan berbuah 44% lebih baik daripada jadi hampir setengahnya. Jadi kalau di satu ini 44% lebih baik daripada bibit tanaman yang dibiarkan tumbuh alami tanpa bacaan Al-Quran. Jadi yang punya kebun silakan dicoba ya. Kalau mau tilawah kebun ya, silakan dilihat bagaimana perkembangan untuk kebunnya ketika tiap hari mendengar. Kampung kita tiap hari kampungnya ya. Ya mungkin itu tanaman-tanaman pada senang ya, ya pada merasa segar mengapa baca ya. Nah ini tidak bersubhan ya. Jadi para jemaah sekalian ya, tentu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita ya, semuanya yang diperintahkan itu pasti sebuah kebaikan yang memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi ya. Ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum tahu ya. Ya. Kenapa kita baca berdoa, baca basmalah ya. Nah ini ada yang, kenapa tangan kanan, kenapa enggak kiri, silakan diteliti kenapa kanan. Pasti ada hikmahnya, apa bedanya kanan dengan kiri. Tapi yang jelas kalau kanan niat mengikuti sunnah Rasul berarti dapat pahala, itu jelas ya. Tapi secara ilmiah ya, apa bedanya kanan dengan kiri? Pasti ada ya. Kenapa? Nah itu udah kalau kenapa nggak boleh minum sambil berdiri? Lalu udah ya. Ya efek dari minum berdiri itu akan menyebabkan apa itu? Ginjal. Ya, nah itu sudah ada. Kalau Nabi melarang lah ya serobana untuk koiman, ternyata tidak ada jeleknya, ada negatifnya, ada efek yang membahayakan. Sehingga para jemaah sekalian ya, materi kita tadi tentang makanan katanya jangan dicela, termasuk minuman juga jangan dicela. Jangan dikata-katain yang buruk ya. Kalau suka makanlah, kalau nggak suka ya udah tinggal, nggak usah dikomentari ya. Tapi kalau kita butuh garam bu, tambah garam dikit nggak apa-apa, nggak usah terus timpel sama kita ya. Tambah garam kurang asin ya. Kalau asinan ya tambah air kan tambah gula tambah nasi, ya. Nasinya jadi banyak. Ya. Ada orang tuh mau nambah malu ya, tapi nambah juga
kan? Nah, masih lama ya masih ada. Tapi walaupun itu hak kita mengambil, maka
upaya untuk tidak membahas itu harus ada. Hanya tekad agar kita tidak jatuh pada membazirkan makanan. Ya makan, ya ambil satu atau dua. Kalau enak ambil lagi, ambil banyak. Cuma dicicip-cicip doang, kan? Tinggal. Kan itu tadi jual lagi, maksudnya dijual lagi, enggak kan? Nah itu bisa dibuang. Mubazir, siapa yang bikin mubazir? Kita, ya. Nah itu. Makanya saya mengajar anak-anak jadi orang mungkin rakus begini karena merasa udah bayar walaupun akhirnya pengen makan lagi kalau enggak bayarnya 200 ribu baru 50 ribu ini harus bayar harus ngambil lagi padahal udah nah itu jadi nggak mendidik gitu nggak nyunah padahal kalau kita udah kenyang jangan makan lagi walaupun ada. Ada yang lain? Ustaz. Sekali tembok, bila kita misalnya itu undangan, kebetulan kalau kita ambil nasi, nasinya itu metis. Metis ya? Ya. Nah, kan baru tahu metis itu bahasa. Akhirnya kita kan gak makan. Tapi kok kenapa sih? Katakan kita, oh nasinya ngapain. Ya. Kalau sudah ngapain, cukup tapi apa kita gak makan? Ya. Jadi kita ngambil nasi seukuran kita mau makan, ya. Tiba-tiba nasinya metis, ya, metis, ya, bahasa mana kita? Metis itu belum matang, ya, masih kayak rasa beras, ya. Ya, gitu Pak ya. Jadi kita dihadapkan pada dua mudorot, mudorot mubazir, mudorot kalau dimakan sakit perut. Nah, kalau dua mudharat begini, kita ngambil yang paling ringan, mudharatnya. Jadi, kalau bisa dihindari dua-duanya, bisa. Hanya tidak mubazir juga tidak sakit perut. Ya. Tapi kalau tidak ada jalan lain kecuali kita harus memilih, maka memilih mudharat yang paling ringan. Antara mubazir dengan sakit perut, mana yang lebih berat? Yang berat sakit perut. Ya, makanya jangan maksa dimakan supaya nggak mubazir kok. ini salah prioritas ya. Jadi jangan gara-gara biar nggak mubazir makanan supaya nyamis sih. Padahal kita udah nggak muat tapi daripada mubazir daripada mubazir berarti tapi nggak bisa bernapas ya. Nah, itu lebih bahaya gitu ya. Artinya mudharat di mana dia kebanyakan makanan perutnya itu lebih berbahaya daripada mubazir tadi. Karena mubazir itu masih bisa diselesaikan tanpa harus dimakan. Alasan mubazir itu makan semuanya sisa-sisa orang. Ya. Atau sisa atau kita ngambil kebanyakan ya udah kenyang tapi dipaksa juga nggak boleh. Ya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi situasi di mana pilihan-pilihan itu serba mengandung bahaya, ya bahaya. Kalau dimakan bahaya, kalau tidak dimakan juga bahaya, bahaya yang banjir dan bahaya sakit perut. Nah itu dalam kaidahnya, kalau ada dua mudharat berbahaya, maka diambil ahfadz dzararain, ya dzarar yang paling ringan. Ya, contohnya apa lagi? Apa? Contohnya kita contoh ekstrim banget ya. Gempa ketimpa tangan kita, ya, timpa tembok, ya. Banjir mau menerjang lokasi yang tempat kita terjebak di situ, ya. Kalau kita udah nggak bisa ini pun tembok, ya nggak kuat, nggak bisa diangkat gitu ya. Jadi kita kalau tetap di situ kemungkinan besar kita mati karena tenggelam dengan air atau dengan apapun ya, yang menimpa kita. Ya.
Jadi pilihannya antara kita mematahkan tangan kita, ekstrim ya, atau dibiarkan begitu tapi kita mati. Mana yang lebih? Jadi antara tangan patah dengan antara nyawa hilang, mana yang lebih bahaya? Kedua-duanya nggak enak ya. Tapi kita harus pilih. Ya, ya patahin tangan. Yang penting kita itu. Jadi nyawa lebih penting daripada tangan. Tangannya mutu tapi mati ya, nggak ada gunanya. Ya, jadi patah trek atau pakai apa? Ih, serem ya. Langsung nyelamatkan diri. Ini ekstrimnya begitu. Atau apa ya, pokoknya kalau menghadapi hal-hal pilihannya itu serba berbahaya, ambil bahaya paling ringan kalau nggak ada pilihan. Konflik boleh, contoh dalam ibadah misalnya orang sakit, syaratnya sholat harus bersuci ya dengan air, tapi dia sakit. Kalau dia pakai air, dia tambah sakit. Maka tayamum ya, tayamum nggak sakit, tapi badannya nggak bisa bergerak ya, tangannya mau tayamum nggak bisa bergerak. Gimana ya, apalagi wajahnya gini-gini juga nggak bisa. Nah, ditayamumkan orang lain. Permasalahannya orang lain enggak. Ya. Gimana itu? Wudu enggak bisa, tayamum enggak bisa, salat harus salat. Atau enggak salat? Tetap salat. Terus tayamumnya gimana? Enggak ada orangnya. Enggak ada yang ditayamumkan orang tuh. Niat tayamum tapi nggak tayamum, ya nggak tayamum. Pilihannya susah. Ya. Ya. Jadi di situ antara memaksa tayamum kemudian dia terjatuh mati, ya, atau marah, ya, atau antara sholat tanpa wudu dan tayamum, ya, maka pilihannya ya sholat tanpa wudu dan tayamum, tapi tetap sholat. Ya makanya nanti begitu kaidahnya umumnya. Jadi ketika menghadapi hal-hal yang serba dilarang, ya. Nah sekarang ini, kalau bisa dicapai dua-duanya atau dihindari dua-duanya, ya kita kejar. Misalnya kita datang ke masjid sedang adzan, Allah Rasul beritakan kita kalau ada dengarkan dan tirukan, kan gitu kan? Sementara kalau kita masuk masjid, jangan duduk kecuali sholat yang itu masjid. Kita masuk sedang ada antara mendengarkan adzan atau antara tahiyat itu masjid. Mendengarkan adzan kalau duduk melanggar. Nah maka itu berarti dihindari dua-duanya kan? Dihindari melanggar untuk tidak menjawab atau melanggar tidak sholat. Jadi tidak kemudian memilih, wah ini memilihnya sambil wajib terus, tapi tidak mendengarkan. Karena di situ bisa dikejar dua-duanya. Jadi mendengarkan sambil berdiri, baru sholat akhirat wajib. Baik ya, kita cukupkan. Kita bacakan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.